Kita lagi makan, Pak. Teman saya ngerokok. Asapnya ke ibu-ibu itu. Tiba-tiba ibu-ibu itu nggak terima kita jawab kayak gitu, terus langsung ngambil prem, langsung nelfon preman. Teman saya, Bang. Oh, oke, okay, terus. Terus premannya itu langsung ngajar teman-teman saya. Bawa kayu dia. Bang, barbuk nih, Bang. Dia bawa pisau. Mana? Ini. Mana tadi? Sampai kalau memang mau dilaporkan, sampai silakan melaporkan ya, ke pihak ya, yang berwajib. Oke. Okay. Iya, saya nunggu.
Ketemunya di mana? Di situ. Iya. Tadi kamu lihatnya kayak gimana? Gue belum ngapain. Tadi di situ lihat ini doang. Terus jadi pegang siapa? Tadi sama yang orang kecil itu yang nampol. Yang itu tuh? Yang kecil itu bukan? Bukan, yang kecil lagi. Ada temannya lagi? Ada. Oh, berapa orang mereka? 3 orang. Sampean disampurin dia. Iya. Makanya sampean kemari. Kan gitu. Betul. Ini pisau siapa, bro? Tadi susah juga tadi. Ini pisau siapa? Mbak. Tadi yang bawa kayaknya. Punya motor. Iya. Tapi ini nggak bekas nusuk ya? Nggak. Saya di tengah-tengah, abang. Jadi, so, ini ada. Kita mau tempat dulu, tuh. Jadi keributan besar, itu sudah tengah-tengah, itu tahan ini, tahan sana. Cuman itu juga menunjukkan ke perusahaan. Berapa orang dari samping bertiga, sampean? Iya, tapi adik dia nggak tahu apa-apa, dia nggak. Iya, iya, maksudnya kan awalnya dia sendiri. Iya. Makanya dia manggil sampean kemari, kan? Iya. Berarti kan sampean hanya bertiga di sini, betul. Kan? Nah, maksud aku tuh begitu. Cuman yang mukul dia ini, kan? Iya. Motor jauh, Bu? Ini si pemilik. Terus diusah sama? Mukul. Sama mereka, Bu. Yang punya motor siapa? Yang motor udah kabur. Apa? Jadi ini? Ya udah, dia juga bisa buat laporan untuk pengerusakan ini. Kalau kan mereka kan untuk mau bikin laporan. Siapa? Bung juga bisa laporan. Karena cerita utuhnya ini kita kan nggak dapat ini. Karena yang pertama sekali komplain ibu itu ya. Versi ibu itu kan kita belum tahu ceritanya. Baru cerita dia sama cerita Bung. Cerita utuhnya kan kita belum tahu nih. Penindak lanjuti laporan adanya keributan di Jalan Kemang Raya. Ketika tim kami datang ke TKP tersebut, tim melihat adanya keributan di antara beberapa pemuda-pemuda. Tim mencari informasi awalnya terjadi keributan itu kepada pemuda-pemuda yang ada di tempat tersebut. Dan tim menghimbau kepada adik-adik tersebut agar tidak ada yang dendam ataupun melampiaskan kekesalannya satu sama lain. Kemudian tim menghimbau agar segera meninggalkan tempat tersebut supaya tidak terjadi keributan kembali.